Kementerian Pendidikan disalah mengkaji dan mengubah silibus pendidikan dengan menerapkan asuhan budi dan elemen kenegaraan bagi mengubah adat komunikasi masyarakat masa kini. Pengasas dan pengerusi Yayasan Budi Tan Sri Raisyatin berkata, media sosial telah mengubah adab dan budaya masyarakat dalam bersosial serta individu terutamanya anak muda. Menurutnya lagi, bagi memastikan perubahan silibus ini berjaya dan memberi kesan jangka panjang, kerjasama pelbagai jabatan serta ibu bapa perlu ditingkatkan. Katanya perubahan adat berkomunikasi kini dilihat membahayakan kepada identiti nasional, budaya, bangsa dan agama. Tambahnya, tidak kurang 17 juta penduduk di negara ini memiliki gadget dengan pelbagai aplikasi dengan kemudahan akses tanpa sempadan, dan situasi tersebut didakwa mengubah budaya sopan santun dan adab masyarakat. Mereka bertutur dalam bahasa yang kesat, menuduh sampai kepada raja kita. Perdana Menteri pun tak dapat menghilang diri daripada tomahan dan sebagainya, yang dulunya tak pernah berlaku. Lebih-lebih pun kita ada surat layang. Tetapi bila bersemuka, kita masih mengekalkan komunikasi beradab. Yang inilah yang sudah hilang. Sebab itu, saya terasa punca pertama dan kawah pertama ialah pendidikan. Beliau ditemui selepas program serlahan budi di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Kampus Gambang di Kuantan, Pahang. Dalam perkembangan lain, sebagai mempromosikan Yayasan Budi, pihaknya akan menjalankan beberapa program termasuk bekerjasama dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara untuk mempromosikan serlahan budi. Selain itu, satu program bersama Yayasan Al-Bukhari dan Yayasan Warisan Negara akan diadakan untuk melancarkan sebuah piagam di Muzium Islam Kuala Lumpur pada 20 September nanti.